Dan ini Toyota Race ya, warna lemon yellow, sebelum di repair ke bagian body. Setelah selesai pengelasan ya, dibongkar dan kondisinya seperti ini. Sebelum memasuki ruang pengecatan, Toyota Race akan segera dispray ya, warna lemon yellow. Hanya beberapa panel saja. Ini pintu dan spakbor yang sebelah kiri, dan ini bumpernya. Ini kap mesinnya. Ini panel spakbor dan pintu yang sebelah kanan ya. Baiklah, selamat menyaksikan proses pengerjaannya atau penyepraiannya untuk mobil Toyota Race warna lemon yellow. Sekali lagi mohon dukungannya, di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Setelah diamplasin lalu dispray kembali ya, step kedua seperti ini kondisinya. Setelah selesai step kedua, dimin sejenak lalu naik ke lirkut. Begitu ya prosesnya. Selamat mengikuti dan selamat menyaksikan.
Dan ini baru satu lapis ya, untuk proses naik clear coatnya. Hasilnya seperti ini. Tunggu sesaat atau sejenak ya, lalu akan saya spray kembali step keduanya. Begitu prosesnya, selamat menyaksikan. Dan kini step kedua, nah clear coat, selamat menyaksikan. Dan alhamdulillah akhirnya selesai sudah ya, proses naik warna sekaligus naik clear coat untuk mobil Toyota Race warna lemon yellow. Dan inilah hasilnya, sudah terlihat red look ya, dan sangat memuaskan. Ini bagian panel yang sebelah kiri, dan ini bumpernya untuk bagian depan, dan ini kap mesinnya ya, sudah terlihat kinclong. Dan ini panel yang sebelah kanan ya, sama terlihat gamblang warnanya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih sekali lagi, mohon dukungannya di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih.